Hai, selamat datang kembali. Para penggemar Lisa di seluruh dunia kini menantikan gebrakan apa yang tengah Lisa lakukan untuk aktivitas individunya di masa depan setelah keluar dari WJ Entertainment. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa baru-baru ini, WJ Entertainment selaku agensi Blackpink mengkonfirmasi kepada media bahwa keempat member Blackpink termasuk Lisa sepakat untuk tidak memperbarui kontrak mereka untuk aktivitas individu dan memutuskan jalan mereka masing-masing sebagai solois secara independen. Mendengar ini, para penggemar Lisa nampaknya sangat bersemangat menantikan proyek masa depan dari Lisa sebagai seorang solois. Dan akhirnya dapat bebas menentukan proyek apa saja yang akan dia kerjakan tanpa terikat oleh aturan agensi. Di mana kata kunci setelah Lisa is coming berhasil masuk dalam trending Twitter. Sementara itu, masih belum diketahui apakah nantinya Lisa akan pergi ke agensi baru atau tidak. Namun, artikel Korea baru-baru ini mengungkapkan bahwa Lisa diperkirakan akan berkolaborasi dengan agensi luar negeri. Sementara itu, Lisa telah dikonfirmasi akan menjadi line-up dalam acara amal Legal Des Pitches Jaunes di Paris pada Januari mendatang, di mana acara ini akan berlangsung di Accor Arena dengan kapasitas kurang lebih 20.000 penonton. Susunan pemain pertama baru saja terungkap, dan mereka berjanji akan menjadi kelas berat. Penonton akan dipertemukan kembali dengan beberapa artis yang tampil tahun lalu, seperti Pharrell Williams, Kim serta Lisa dari Blackpink yang akan tampil sebagai artis solo, ungkap media Perancis. Selain itu juga, rumor lain beredar baru-baru ini yang mengungkapkan bahwa Lisa kemungkinan besar akan mengasah kemampuan aktingnya dengan bermain dalam series The Walking Dead. Dimana seperti yang kita tahu, akun The Walking Dead dan pemeran utama mereka yaitu Norman baru-baru ini telah mengikuti Lisa di Instagram. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!